Ya Habib, Ya Muhammad Kita tanya dari Ahmad Ibnu Muhammad Saya mau tanya nih, bagaimana hukumnya memakan daging hasil menembak katanya Ustaz Gak ada masalah Selama yang ditembak itu binatang liar Bukan binatangnya orang Kambing jalan ditembak Itu haram, kambingnya orang Selama itu binatang liar Burung, menjangan Gak ada masalah Cuma sekarang ini pelurunya itu loh yang dipermasalahkan oleh ulama. Kalau ditembak enggak mati sempat disembelih selesai enggak ada permasalahan peluru apapun itu. Tapi ketika ditembak mati di tempat nah itu perlu dilihat jenis pelurunya itu yang dibahas oleh ulama. Kalau pelurunya itu lincip kata orang Jawa apa ya ujungnya itu kayak pensil gitu Mm. Apa, lincip ya. Yeah. Ah, itu maka halal dimakan dagingnya. Tapi kalau ujungnya tumpul. Kayak ada tembak manuk, tembak bedil godri itu. Mm. Itu peluruhnya itu tumpul, bulat. Ketika burung itu ditembak pakai itu. Mati, itu jadi bangkai. Kenapa? Karena itu... Matinya bukan karena tajamnya peluru, matinya karena uh, benturan. Seperti halnya uh, ada burung kita lempar pakai uh, bola atau burung ketabrak mobil. Itu binatang ketabrak mobil itu bangkai karena tumpul dia. Yang boleh dimakan binatang buruan jika alat untuk membunuh itu peluruhnya, panah, tombak. Itu runcing ya, runcing ujungnya itu tajam gitu runcing, bukan tumpul. Kalau peluru-peluru yang dipakai polisi itu kan runcing ya, ujungnya itu runcing nggak tumpul, itu boleh kalau semacam itu. Tapi kalau masih bisa disembelih, maka tidak ada pembahasan, boleh mutlak.